Sekarang kita bermain di Kids at Work. Di sini anak-anak bisa belajar sambil bermain. Tiket masuknya cukup Rp100.000 untuk 2 jam. Pendamping tidak dikenakan biaya lagi dan tidak dibatasi. Nanti milih jaket keamanan dulu ya. Jangan lupa helmnya biar mirip pekerja konstruksi bangunan. Pilihan mainannya ada pasir sintetis dan mobil mainannya banyak jadi gak berebutan. Ada pilihan bekerja sebagai pembersih kaca gedung, konstruksi bangunan serta eskavator mini untuk memindahkan pasir. Ini dia mainan utamanya eskavator pemindah pasir, penjebol tembok dan pengangkat kayu. Mau naik eskavator dulu, cobain pindahin pasir ya. Untuk yang ini harus didampingi sama petugasnya. Yang setir yang kiri untuk gerakin mesin ke kanan dan kiri. Setir yang kiri untuk angkat dan turunin skop pengangkat pasirnya. Nah ini mulai gede ya jarin masnya. Disuruh kanan kiri bingung. Thank you.
Mantap. Nah, ini lagi kerja bersihin kaca gedung. Tapi tenang aja, ini gak tinggi jadi gak bakal jatuh. Kita ajarin di sini biar besok-besok di rumah. Bisa bantu-bantu bersihin jendela rumah. Ini bagian playground pasirnya. Anak-anak bisa naikin mainan eskavator atau main pasir dengan mobil-mobilan. Angkat Bi, angkat. Angkat dulu. Angkatnya tarik, tarik, tarik dulu. Bukan, bukan gitu. Nah, gitu angkat dulu ke atas. Nah, yang mana tarik dulu, tarik. Nah, geser kiri. Nah, yang kanan turunin, yang kanan turunin. Tangan kanan mana? Nah, gitu, tangan kanan turunin. Nah, ya kan? Yang kanan buat nurunin itunya. Nah, gitu. Thank you.
Iya. Jangan lupa subscribe Lakeshore channel Arbi Falah.